ia didatangkan dari Chelsea dengan mahar 55 juta plus 5 juta pound sterling. Secara total, MU menghabiskan dana sebesar 60 juta pounds untuk gelandang 24 tahun ini. Mount juga akan berseragam MU hingga 2028 mendatang serta opsi perpanjangan 1 tahun. Kedatangan Mount ke Old Trafford diumumkan langsung oleh MU melalui laman resmi mereka pada Rabu 5 Juli 2023 malam. Setibanya di Manchester, pemain yang akrab disapa Mase itu langsung bertemu dengan bos besar MU, yakni Erik ten Hag. Ia mengaku bahwa Ten Hag berbicara banyak tentang rencananya untuk klub di musim depan. Setelah mendengar rencana sang manajer, Mount langsung tak sabar untuk segera merumput bersama Setan Merah. Ia siap bekerja sekeras mungkin dan mengikuti instruksi yang diberikan oleh pelatih asal Belanda tersebut. Setelah bertemu dengan manajer dan mendiskusikan rencananya, saya sangat bersemangat untuk musim depan. Ucap Mount dikutip dari Superbowl.id dari laman resmi klub. Dan siap untuk kerja keras yang diharapkan di sini, saya sangat ambisius jelasnya. Di lain sisi, ia juga berharap bisa memberikan trofi kepada MU di musim depan. Namun, Mount ingin memberikan trofi yang bergengsi sekaligus kepada klub asal Manchester United. Ia didatangkan dari Chelsea dengan mahar 55 juta plus 5 juta pound sterling. Secara total, MU menghabiskan dana sebesar 60 juta pounds untuk gelandang 24 tahun ini. Mount juga akan berseragam MU hingga 2028 mendatang serta opsi perpanjangan 1 tahun. Kedatangan Mount ke Old Trafford diumumkan langsung oleh MU melalui laman resmi mereka pada Rabu 5 Juli 2023 malam. Setibanya di Manchester, pemain yang akrab disapa Mase itu langsung bertemu dengan bos besar MU, yakni Erik ten Hag. Ia mengaku bahwa ten Hag berbicara banyak tentang rencananya untuk klub di musim depan. Setelah mendengar rencana sang manajer, Mount langsung tak sabar untuk segera merumput bersama Setan Merah. Ia siap bekerja sekeras mungkin dan mengikuti instruksi yang diberikan oleh pelatih asal Belanda tersebut. Setelah bertemu dengan manajer dan mendiskusikan rencananya, saya sangat bersemangat untuk musim depan. Ucap Mount dikutip dari Superbowl.id dari laman resmi klub. Dan siap untuk kerja keras yang diharapkan di sini, saya sangat ambisius jelasnya. Di lain sisi, ia juga berharap bisa memberikan trofi kepada MU di musim depan. Namun, Mount ingin memberikan trofi yang bergengsi sekaligus kepada klub asal Manchester United.